Imam Ahmad, banyak salaf, mereka tak suka dengan ilmu kalam ni. Soalan yang diajukan adalah, saya ulang balik soalan sebab dekat live tak dengar. Soalan yang diajukan, mengapa ada sebahagian ulama yang mana menggunakan ilmu kalam ketika dakwah? Dan mengapa, bagaimana untuk memahami perkataan Imam Syafi'i yang mana kelihatan seperti mencela ilmu kalam? Oh, ini panjang debat dah perbahasannya. Cuma saya nak ringkaskan. Ilmu kalam ni adalah satu ilmu yang membahaskan tentang falsafah ketuhanan yang asalnya telah dibahaskan falsafah ini oleh Plato, Aristotle sebelum daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara perbahasan mereka itu telah mempengaruhi banyak ataupun telah menyebabkan berlakunya pertikaian yang hebat pada agama-agama ataupun pada ajaran-ajaran pengikut nabi-nabi sebelum ini. Kerana ilmu ataupun kerana teori-teori yang dibangkitkan oleh Plato, yang dibangkitkan oleh Aristotle dan juga anak-anak murid mereka ini, kemudian kemudian di dalam Kristian Saint Augustine yang kemudian menghadamkan semula apa yang menjadi perbahasan oleh mantik Yunan di dalam Christianity, telah menyebabkan sebelum itu, sebelum mari kepada Kristian, dia telah juga telah menggugat orang-orang Yahudi, ahli-ahli falsafah Yahudi, menggugat ahli-ahli falsafah di kalangan orang-orang Kristian. Kemudian sehinggalah apabila Islam datang, buku-buku itu diterjemahkan, dibaca oleh ulama-ulama Islam untuk orang Islam, maka orang Islam juga tercabar dengan cara metod perbahasan ilmu kalam ni yang membahaskan soal tentang Tuhan, sebelum Tuhan, bagaimana masa dan Tuhan, bagaimana Tuhan dan tempat, bagaimana time and place. Banyak teori-teori khususnya yang diterjemahkan dalam ilmu fizik. Dan sekarang ni kita tahu bahawa dalam quantum fizik, benda-benda tu lebih dipahami dalam kerangka yang lebih besar. Dan ini semua telah menyebabkan sejak dulu berlaku perbahasan, sehingga menyebabkan menimbulkan atheist, orang tak percaya pada Tuhan, kan? Epicurus umpamanya ialah hasil daripada perdebatan ilmu kalam tentang adakah Tuhan itu baik mutlak ataupun Tuhan ada unsur yang tak baik. Ini semua cuba dipikirkan oleh ahli-ahli falsafah Greek dan Yunan. Apabila dia diterjemahkan dalam dunia Islam, maka ulama-ulama Islam berbeza pendapat. Boleh digunakan ke, kita jangan peduli ke benda ni? Patutkah kita nak bahaskan akidah, nak tengok jawab benda-benda yang mereka timbulkan ini? Ulama-ulama salaf pada awalnya mereka tak suka hal ini. Al-Imam Syafi'i antara yang banyak kenyataan dia, dia tak suka hal ini. Dan dia mengutuk ilmu kalam ini. Kerana ilmu ini hanya membawa manusia membahaskan Tuhan, cuba berfikir Tuhan di luar daripada keupayaan manusia. Kalau Tuhan kata macam ni, dia akan fikir yang lain. Jadi ini menyebabkan imam-imam dahulu menolak ilmu kalam. Cumanya bagi mereka yang kata ilmu kalam ni boleh, tapi hendak dah diserasikan. Kerana Mu'tazilah, ini Mu'tazilah School of Mu'tazilid, ataupun Mu'tazilah School ini, dia muncul daripada ilmu kalam inilah. Yang selalu saya sebut, contohnya sifat. Ilmu kalam ni dia berfikir dengan mantik Yunan. Allah ada, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata-kata. Ada zat Allah berkata-kata, melihat, mendengar. Jadi manakah yang qadim, manakah yang asal? Bila mereka kata Allah itu zat Allah asal, berkata-kata asal, melihat itu asal, mendengar itu asal,
Mu'tazilah kata ini telah membanyakkan yang kadim. Asal saya nak terjemah ni kadim lah. Kadim ni maksud yang asal. Dia word ni maksud yang yang tidak ada time, yang mula. Mula tu bukan mula, maksud mula dalam bahasa Melayu ni. Yang asal. Ha? Kalau dah banyak yang asal, sama. Jadi, Tuhan telah sama dengan mendengar. Tuhan telah sama dengan melihat. Tuhan telah sama dengan berkata-kata. Dia panggil ta'addudul qudama. Berbilang-bilang pada yang kadim. Tak boleh, Mu'tazilah kata. Syirik. Habis mendengar, melihat, kata-kata. Macam mana? Tuhan melihat itu sama dengan Tuhan. Berkata-kata sama dengan Tuhan. Mendengar sama dengan Tuhan. Sama dengan zat. Zat ni pasal tu istilah baru. Zat. Dari materi ya. Ni nanti belajar ni. English kata essence. Daripada yang zat tu. Oh. Kalau A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, A sama dengan C. Apa beza mendengar dan berkata dengan melihat? Kenapa Allah kata Sami'un Alim? Oh, mereka berdebat. Yang ni kata, no, ini adalah sifat. Sifat tak sama dengan zat. Tak apa sifat tu qadim. Kerana ia hakikatnya zat. Perbahasan yang tak memberi manfaat. Yang hanya meletihkan akal. Yang Allah suruh bagi tahu kita, Allah itu maha mendengar dan melihat. Kita hendaklah takut pada Allah kerana dia maha mendengar dan melihat. Mereka pergi bahaskan macam mana Allah mendengar dan melihat. Inilah nak mudahkan. Jadi ilmu kalam tu lah disibukkan. Allah ada, lawannya tiada. Pasal apa nak lawannya tiada? Nak bagi, nak jawab Mu'tazilah tu. Ia mendengar, lawannya pekak. Come on, dia mendengar lah. Tak takut ada orang dia mendengar kaunuhu sami'an. Dia mendengar dan dia dalam keadaan mendengar. Karena kita ni mendengar, kadang-kadang kita tak peka, tapi orang bercakap kita tak perasan. Oh, dia terfikir Allah tu macam dia. Jadi dia kata bukan saja mendengar, dia dalam keadaan mendengar. Tuan-tuan. Itu sebab apa? Sebab khayalan mereka itu khayalan manusia, bukan khayalan Allah yang laisa kamislihi syai. Menyebabkan Imam Ahmad, banyak salaf, mereka tak suka dengan ilmu kalam ni. Tapi sebahagian mereka yang menjustifikasikan, mengambil berat tentang ilmu kalam ini, termasuk Abu Hasan Asy'ari yang datang daripada aliran Mu'tazilah, yang kemudian menjelma menjadi aliran Asy'ariyah, yang menolak ajaran guru-guru dan juga bab bentua dia Ali Jubai, yang 40 tahun dia di dalam Mu'tazilah itu, menganggap bahawasanya mereka perlu deal dengan ilmu ni kerana nak jawab mereka ni. Tapi malangnya perkara itu telah terbawa-bawa kepada tempat yang orang tak faham ilmu kalam pun diajar cara ilmu kalam. Para ulama salaf, mereka lebih suka agama itu diajar seperti yang awal Nabi ajar. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah. Cukup. Ia satu. Ia bukan berjauhar. Ia bukan. Dia pecah-pecah lagi. Itu konsep tu kalam. Ilmu mantik. Dan sebahagian mereka mewajibkan ilmu mantik. Jika nak faham akidah, kerana belajar ilmu mantik baru boleh faham akidah. Sedangkan mantik punya logik mantik tu ialah mantik Yunan. Sahabat tak belajar ilmu mantik tu, macam mana dia faham akidah? Macam saya nak bagi faham lah, kita supaya adil pada dua-dua pihak. Kita rasa orang barat duk hentam Islam. So kita kata you have to study barat punya idea tentang falsafah dia supaya kita baru boleh jawab dia. Kalau setakat tu je okey lah. Ramai ulama-ulama yang baca dan jawab. Tapi kita kena guna cara dia juga, baru boleh lawan dia. Ini timbul masalah. Kita kena faham akidah secara falsafah kalam,
barulah kita boleh faham akidah. Inilah yang menyebabkan berlaku perdebatan panjang. Walau bagaimanapun, semua puak-puak ini selagi mereka mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkannya, mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima apa yang ada dalam kitab dan sunnah, mereka ialah di kalangan kaum muslimin. Allah. Panjanglah nanti debate dia ilmu wasit, perbahasan asing tentang ilmu.